بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وبعد سدرس داريكو سبعانسة ستانة آير خصوصاً ديماً أبون الحمد لله كتاب senantiasa berusaha untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan beragam nikmat dalam berkehidupan yang kita rasakan sampai detik ini. Semoga rasa syukur itu semakin memberikan motivasi kepada kita untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu taala, keteladanan dalam mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Tentunya puncak dari semua itu adalah menampilkan seluruh sifat dan sikap yang mulia dalam berkehidupan sehingga bangga dan bahagia kita bisa bawa pulang menghadap Allah di hari kemudian, Insya Allah. Saudara-saudariku, dalam beberapa hari ini kita mendapati berita global yang cukup viral, berfokus di Paris, Prancis, terkait dengan Pembukaan Olimpiade, khususnya yang saat ini tentu telah berjalan dan berlangsung, aneka perlombaan tingkat dunia yang dengan itu bukan hanya ingin menampilkan kekuatan, ketangguhan, kecermatan, namun juga diharapkan dapat membangun persaudaraan global, diharapkan dapat membangun sifat toleransi, sifat kerukunan dan dengan itu diharapkan dapat lahir kedamaian ketentraman dalam berkehidupan universal secara global namun demikian kita mendapati berita yang sangat menyedihkan mengecewakan juga dan tentu di sebagian belahan dunia melahirkan kecaman sampai detik ini terkait dengan salah satu tampilan di pembukaan olimpiade yang menghadirkan semacam bentuk parodi pada salah satu yang diduga dan dinilai oleh sementara kalangan menyerupai jamuan malam terakhir, jamuan makan yang juga dalam konteks ini bukan hanya terkait dengan keyakinan umat Kristiani di seluruh dunia, tapi juga ada bagian tertentu yang menjadi perhatian bagi umat Islam, khususnya terkait dengan sosok Isa Al-Masih. Dan juga murid-murid beliau, yang tentunya dalam Islam ditempatkan dalam satu posisi yang sangat terhormat. Isa Al-Masih ibnu Maryam Alaihimassalam adalah sosok yang sangat terhormat, nabi yang sangat dimuliakan, bahkan Al-Qur'an juga memberikan tempat yang sangat mulia terhadap sosok nabi dan ibunda beliau, bahkan para pengikutnya ketika ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama Isa sebanyak 25 kali dalam Al-Qur'an. Bahkan ibunda beliau Maryam alaihissalam menjadi salah satu nama surah dalam Al-Qur'an yaitu surah ke-19 dengan namanya surah Maryam. Ibnu Maryam disebutkan setidaknya 23 kali dalam Al-Qur'an dan Al-Masih atau Mesias disebutkan setidaknya sebanyak 11 kali dalam Al-Qur'an. Al-Quran menempatkan Nabi Isa Alaihissalam sebagai seorang nabi dan rasul yang sangat terhormat. Di sini, letak perbedaan keyakinan antara umat Islam dengan umat Kristiani. Dalam pandangan Kristen, Nabi Isa Alaihissalam atau disebut juga dengan Yesus, ditempatkan dalam satu posisi sebagai Tuhan atau Anak Tuhan. Di dalam keyakinan umat Islam, Nabi Isa Alaihissalam adalah seorang nabi, seorang rasul tidak lebih dari itu seperti rasul-rasul yang lainnya seperti Nabi Ibrahim alaihi Nabi Nuh alaihi Nabi Musa alaihi Nabi Daud alaihi Nabi Sulaiman alaihi dan seluruhnya mendapatkan tempat yang sangat terhormat, tempat yang sangat mulia. Jadi ketika ada satu tampilan atau bahkan event dunia yang merendahkan dan mengecilkan sosok-sosok terhormat itu, tentu bagi kami umat Islam itu merupakan satu hal yang perlu diingatkan, bahkan pada titik tertentu perlu dikecam, supaya memberikan kesadaran yang kuat bahwa sosok mulia ini tidak pantas diperlakukan. Demikian, sosok pembawa pencerahan, sosok pembawa nilai kasih dalam berkehidupan, tidak layak kiranya harus dipertontonkan dalam bentuk parodi yang bukan hanya tidak sewajarnya, tapi sungguh di luar batas-batas yang bisa ditoleransi teman-teman di manapun berada ada satu hal yang sangat menarik ketika Al-Qur'an memberikan satu informasi bahkan menjadikan informasi ini menjadi satu bagian dari nama surah dari 114 surah yang terdapat dalam Al-Qur'an ada surah yang kelima disebut dengan surah Al-Maidah tentang hidangan tentang jamuan Bukan hidangan biasa, tapi hidangan yang dimintakan oleh kaum Hawariyun yang menjadi nama dari pengikut setia, murid-muridnya Yesus, murid-muridnya Nabi Isa alaihi salam. Di antara permintaan mereka yang sekaligus ingin menampilkan dan membuktikan kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihi salam dan menguatkan posisi beliau sebagai nabi dan rasul yaitu permohonan kepada Nabi Isa untuk berdoa memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala satu bentuk mukjizat yang nyata sebagai tanda sebagai ayat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Di antara permintaan itu adalah dihadirkannya satu hidangan yang menjadi jamuan untuk mereka yang spesial hidangan ini dimintakan datang dari langit. Hidangan ini bukan disiapkan oleh kalangan manusia biasa. Maka kisah ini di era Nabi Muhammad SAW diinformasikan, ditampilkan kepada orang-orang yang masih setia untuk bukan hanya mengenang, tapi juga ingin menyambungkan dirinya dengan Nabi Isa SAW, dengan Yesus, untuk memberikan kesan bahwa umat Islam memiliki satu ketersambungan informasi, satu ketersambungan nasab kenabian Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, nabi agung, nabi mulia yang kehadirannya bahkan diberitakan pula oleh Nabi Isa alaihi yang kelak diabadikan di Quran surah As-Saff di ayat yang ke-6 itu. Ya'ti birasulim mim ba'di Ahmad dan beliau yaitu Isa alaihissalam Yesus Besiah memberikan kabar gembira. Berasulin akan datangnya seorang Rasul mulia. Mimba dismuhu Ahmad setelah beliau itu yang salah satu nama viralnya nama mulianya adalah Ahmad. Kita ketahui nama Nabi Muhammad seluruhnya berupa sifat-sifat mulia. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mahi, ada Al-Kafi dan juga sifat-sifat kemuliaan dan istimewa lainnya kembali ke permintaan tadi, maka Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan seluruh informasi dengan cara yang benar, tidak boleh disembunyikan berupa wahyu, yang dengan itu mengkonfirmasi nilai-nilai kemuliaan Nabi-Nabi sebelumnya untuk menguatkan keimanan sekaligus juga mempertajam informasi yang telah hadir sebelumnya. Maka turunlah Quran Surah kelima Al-Ma'idah dari 120 ayat, tentang peristiwa hidangan ini yang kelak juga sebagian mengartikannya dengan jamuan itu ada di halaman 126 kemudian di ayat 112 sampai dengan nanti kita dapati ayat 115 ya baik di juz yang ketujuh di sini kita akan dapati Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim إذ قال الحواريون يا عيسى al مريم هل أَيُّنَزِّلَ أيوة عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا إن قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ Demikian di ayat 112 sampai dengan 113 sebagai pembuka. Ingatlah, pahami, ketahui, pelajari ketika Al-Hawariyun, murid-murid utama Nabi Isa AS, Yesus, Mesiah itu meminta kepada Nabi Isa, kepada Yesus dengan mengatakan, Ya Isa benar Maryam Wahai Isa, putranya Maryam AS Apakah Rabbmu, Tuhanmu itu yang Engkau sering sampaikan kepada kami, engkau ajarkan kepada kami untuk beriman kepadanya, mampu saat ini menurunkan untuk kita semua hidangan dari langit. Lalu Nabi Isa AS, Yesus, Mesias memberikan respon untuk mengingatkan kepada murid-murid utamanya itu, bertakwalah kepada Allah jika kalian memang benar-benar yakin. Ini memberikan konfirmasi, tidak harus berupa pembuktian tertentu. Kalau kalian sudah jadi murid, sudah yakin dengan aku, maka tingkatkan takwa kepada Allah dengan keyakinan yang telah meresap pada jiwa kalian itu. Kemudian muridnya menyampaikan kembali, Walu nuridu an kula minha, kulubuna, wa tatwama inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min syahidin justru mereka menyampaikan, justru dengan itu, dengan turunnya hidangan itu, kami ingin makan, mencicipi dari hidangan itu, dan dengan itu menghadirkan ketenangan mendalam pada jiwa kami, dan menambah keyakinan, menambah pengetahuan kepada kami dari segala yang telah Engkau ajarkan, Engkau sampaikan kepada kami, dan membuktikan kebenarannya. Jadi, ini mengkonfirmasi bahwa... Murid-murid Nabi Isa alaihissalam ingin memantapkan pada jiwa mereka tentang status Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang Nabi. Sebagai seorang Rasul yang ditugaskan mendapat risalah, mendapat tugas utama dari Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita semua, untuk membawa risalah-risalah kedamaian dan kasih sayang untuk umatnya pada masa itu. Dan dengan itu semua, jika terbukti hadir

Maka kemudian Nabi Isa AS berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa AS, Ibnu Maryam, berdoa, "Allahumma Rabbana, ya Allah, Tuhan yang merawat kami." Rabb yang memenuhi segala kebutuhan kami, kehidupan kami. Anzil alayna ma minas sama. Kami mohon turunkanlah hidangan spesial khusus dari langit. Taqulu dan wa akhirina yang hidangan itu menjadi penanda raya bagi kami di awal ini dan untuk umat-umat terakhir kami wa ayatan sekaligus tanda yang membuktikan kebenaran aku sebagai nabi dan rasul. Jadi di sini Nabi Isa AS mengkonfirmasi kembali permintaan murid-murid utamanya dengan menegaskan bahwa beliau seorang nabi, seorang rasul bukan Tuhan ya. Kemudian dengan itu menunjukkan bahwa dengan hadirnya hidangan ini bahwa segala apa yang disampaikan dan diajarkan oleh beliau adalah bukti kebenaran yang diyakini, diamini dan lebih daripada itu dipersaksikan oleh murid-murid utamanya. Dan dengan itu pula kemudian makanan itu menjadi pengingat raya. Jadi satu pengingat di hari itu yang menegaskan kerasulan beliau dan juga pengingat di umatnya di akhir-akhir menjelang kedatangan Nabi Muhammad SAW bahwa ada seorang Nabi, seorang Rasul yang sangat mulia, yang sangat istimewa yang mendapatkan satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa hadirnya satu hidangan langit yang spesial berbeda dari hidangan-hidangan yang disajikan oleh makhluk atau manusia pada umumnya. Warzuqna dan anugerahkanlah kepada kami ya Allah rizki wa anta khairur raziqin dan engkaulah yang terbaik dalam memberikan rezeki. Jadi Nabi Isa alaihissalam tetap menempatkan hidangan itu sebagai bagian dari rezeki yang Allah tetapkan. Kemudian di ayat 115 dan ini respon utama yang Allah sampaikan, "Wallahu inni munazziluha 'alaikum. Fa may yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu la ahadan minal alamin. Maka direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu untuk kalian semua. Maka, samayyak Badu maka siapapun yang mengingkari setelah hidangan itu turun. Ini kurang apa lagi? Hidup membersamai Nabi Isa alaihissalam, hidupnya dengan Yesus, diajarkan oleh Yesus, diberikan pendampingan untuk mengenal Allah sebagai Tuhan yang hak, terbukti kenabian kerasulan selama membersamai, sekarang minta yang paling nyata di hadapannya, yang tidak ada menjadi ada, hidangannya spesial, hidangannya khusus. Kata Allah, "Aku kabulkan itu untuk kalian semua." Tapi kalau setelah yang nyata ini tampak di hadapan, kalian pun ingkar dengan kenabian Isa alaihissalam, dengan kerasulan Yesus Al-Masih, maka Aku akan menghukum kalian dengan hukuman yang tidak akan pernah diberikan kepada manusia, kepada makhluk-makhluk, satupun dari semesta alam. Ini adalah sebuah komitmen, sebuah konsekuensi yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas permintaan Nabi Isa alaihissalam dari permohonan umat yang disampaikan kepada beliau. Intinya dalam keyakinan umat Islam bahwa Nabi Isa alaihissalam sosok yang sangat istimewa. Beliau rasul yang sangat mulia. Kita menghormatinya, kita menyayanginya karena itu bagian dari keimanan kita yang sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keimanan kita kepada Allah dan rasulnya, kepada Rasulullah yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah meyakini dengan sempurna segala yang diterangkan oleh beliau, segala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, segala yang ditampilkan oleh Al-Quran. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk selalu memberikan nilai-nilai kebaikan yang utama, nilai-nilai kasih sayang yang sempurna, dan memberikan informasi yang benar, tidak keluar dari jalur yang ditentukan, dan di antara informasi benar itu adalah bagaimana kita menghormati seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah membawa risalah. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana kita ketahui, termasuk dalam keluarga besar Nabi Amrahim alaihissalam. Dari jalurnya Nabi Ishak alaihissalam. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Nabi yang sangat mulia, sangat utama, dan keluarga besar Nabi Amrahim alaihissalam. Dari jalurnya Nabi Ismail alaihissalam. Untuk itu, saya kira kembali kepada kasus yang sekarang ramai dibincangkan, tidak layak menempatkan sosok yang sangat istimewa, sosok yang mulia, dalam satu tampilan yang sangat bukan hanya tidak wajar, tapi mengecewakan dan perlu untuk dikecam, supaya kecaman itu memberikan sebuah pelajaran moral untuk memperbaiki diri dan menghadirkan tampilan yang baik, sehingga menghadirkan sikap penghormatan kepada siapapun yang pantas untuk kita hormati. Terlepas sekali lagi dari perbedaan keyakinan antara umat Islam dan umat Kristen pada khususnya, atau bahkan juga Yahudi pada umumnya yang meyakini keberadaan Nabi Isa salam kita sepakat bahwa sosok ini adalah sosok terhormat Nabi Allah, Rasul yang sangat mulia, yang perlu kita hormati, perlu kita tempatkan keberadaan dalam tempat yang baik, bahkan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menempatkan posisi beliau dalam tempat yang sangat mulia. Sekali lagi, mari kita selalu menjaga kerukunan, kedamaian, menampilkan kehormatan, dan tidak pernah menampilkan hal-hal yang kiranya memicu, bukan hanya kontroversi, tapi juga melahirkan potensi-potensi untuk memecah belah ataupun melakukan tindakan kriminal yang ekstrim yang tidak kita harapkan. Demikian, semoga kedamaian selalu menyelimuti kita. Kasih sayang menghadirkan satu dambaan kerukunan di antara kita dan semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Adi hidayat, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.